وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, segala puji bagi Allah SWT yang telah menguniakan kepada kita berbagai nikmat. Selawat dan salam atas juga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. InsyaAllah pada malam ini kita akan teruskan renungan kita pada ayat yang selanjutnya, dan pada pertemuan yang terdahulu kita telah mengakhiri ayat yang ke-229 dalam surah Al-Baqarah. InsyaAllah pada malam ini kita akan masuk kepada ayat yang ke-230 dalam surah Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظلا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Mafhumnya, sesudah yakni diceraikan dua kali itu, jika diceraikan pula bagi kali yang ketiga, maka perempuan itu tidak halal baginya sesudah itu hingga ia berkahwin dengan suami yang lain. Setelah itu, kalau ia diceraikan oleh suami baharu itu dan habislah iddahnya, maka mereka berdua, yakni suami lama dan bekas isterinya, tidaklah berdosa untuk kembali berkahwin semula. Jika mereka kuat menyangka akan dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, dan itulah aturan-aturan hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mahu mengetahui dan memahami. Fa'in tullaqoha, dan setelah diceraikan, yakni diceraikan lebih daripada dua kali. Pada ayat yang terdahulu kita telah membicarakan tentang bilangan talak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat yang ke-229, at-talaqu marratan, iaitu talak itu dua kali. Talak perceraian itu ialah dua kali. Fa'imsakum bima'rufin atau tasrihum bi ihsan, sama ada sesudah itu nak dirujuk dengan baik, maknanya kita nak pegang, nak teruskan perkahwinan tadi dengan merujuk, atau tasrihum bi ihsan, atau ingin menceraikan, melepaskan dengan cara yang baik. Kita sudah membincangkan pada pertemuan yang terdahulu pada zaman awal Islam, mana kita bawa beberapa hadis antaranya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa asal usul rujuk tu tidak terbatas. Rujuk tadi di awal permulaan Islam tidak ada batasan bagi lelaki, kerana rujuk itu di dalam iddah maksudnya adalah hak mutlak lelaki. Dan hak mutlak itu adalah diberikan oleh Allah kepada lelaki. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ, dan suami mereka lebih berhak untuk kembali rujuk.
Oleh itu bila kita katakan suami kalau dalam iddah isteri tidak mahu wujud, dan kita katakan undang-undang dunia hari ini mesti melihat kepada hak asasi manusia. Kalaulah isteri memang tak mahu wujud, ketika iddah kalau isteri tidak mahu rujuk, maka orang lelaki boleh menggunakan kuasanya untuk merujuk, kerana hak mutlak tadi diberikan oleh Allah, bukan ia diberi oleh makhluk. Ahakku, lebih berhak. Pasal kita jelaskan dulu sebab apa? Sebab orang kata ada lagi ke yang berhak? Sebab lelaki yang paling berhak. Ayat tu ahakku birah biraddihin, itu suami mereka lah yang lebih berhak. Adakah orang lain yang berhak? Tak, bukan maksud begitu. Ada yang berhak yakni diri dia sendiri. Diri perempuan itu berhak atas diri dia. Tapi ketika dalam iddah wab'ulatuhunna ahaqqu biraddihin. Dan bila ketika iddah, maka suami-suami mereka itu lebih berhak untuk wujud. Jadi hak ini hak mutlak. Di awal permulaan Islam, berapa kali nak rujuk pun itu hak lelaki. Sehingga ada yang di zaman awal permulaan Islam, ada orang yang menyakiti isteri dia, menyeksa isteri dia dengan menceraikan. Di akhir iddah dia rujuk, cerai pula. Akhir iddah dia rujuk, akhir iddah dia rujuk. Jadi status isteri dia tu tidaklah seperti isteri orang, dan tidak pula seperti janda. Tergantung. Nah, jadi ada perempuan yang datang kepada Rasulullah bertanyakan, macam mana Rasulullah, suami aku ni dia tidak menyebabkan aku ni, dia tidak melepaskan aku menjadi janda, dan juga tidak memberi tempat pada diri dia, mana tidak menjadikan dia isteri, maksudnya tidak menggauli dia dan tak pula lepas. Lalu Allah menerangkan ayat ni, at-talaqu marratan, talak itu dua kali sahaja. Eh, pada ayat yang lalu kita baca dah, ni kita ulang kaji. Ulang kaji. Kalau macam malam ni tak ada radio tak apa. Sebab kalau ada radio, ada orang dengar sekerak-sekerak, dia komen, dia kata gua ada cakap tergantung, padahal minggu lepas dia tak dengar. Kita tak apa, anak-anak kita dalam ni radio tak ada malam ni sedap goreng. Tak ada rekod radio sedap goreng. Ya. Jadi kata tu pasal pernah ada orang tengok, dia tak tengok lepas-lepas tu. Dia tengok atas setengah-setengah. Jadi hak mutlak bagi lelaki untuk rujuk kepada isteri yang dalam iddah itu mutlak, walaupun lebih daripada 100 kali dia cakap. Kemudian tu ayat ni membataskan, membataskan kuasa rujuk bagi lelaki, sehingga tidak ada lagi orang yang tala'uk, bermain-main dengan tolak. Tolak itu diberikan kepada lelaki, makna tolak yang boleh dirujuk. Tolak tu tiga, tapi yang boleh dirujuk itu dua. Tolak raja'i, yang boleh dirujuk tu dua kali saja. Sama ada dia nak rujuk kembali atau dia melepaskan, ini menceraikan isteri dia. Ketika dalam iddah dia nak rujuk kembali ataupun dia nak lepaskan sehingga habis iddah, ataupun ialah dia, bila dia cerai, sama ada dia nak rujuk dalam iddah ataupun dia nak lepaskan. Dia lepas maknanya kalau dia nak balik lepas iddah, dia perlu akad baru dan mas kahwin mahar baru. Baik. Tergisa-sesa. Sebab ayat 230 ia kena kait ayat 229. Jadi orang datang kepada Rasulullah. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Seorang datang, seorang lelaki datang kepada Rasulullah yang dah bertanya, wahai Rasulullah, ara'aita qala Allah ta'ala, qala Allah azza wa jal, tidakkah kamu lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan fa ay aida thalith. Wahai Rasulullah, tidakkah kamu lihat firman Allah ni, ayat yang kita baca yang 229 dulu, tolak tu dua kali saja, sama ada nak merujuk ataupun nak melepaskan. Lalu dia tanya Nabi, fa'ai aina thalith, mana yang ketiga? Sebab Tuhan sebut, Allah sebut dua kali saja. Lalu Nabi jawab, at-tasrihu bi ihsan, yang ketiga maknanya memang tak boleh balik dah, mana kena lepas yang ketiga. Dan kita telah menjelaskan
apa yang diistilahkan untuk dalam pelajaran orang Melayu kita, dia sebut lelaki kena ada Adam. Nah, memang ada orang sebut begitu untuk mengudah ikat sebab takut berlaku. Mana dia edah yang dikatakan edah lelaki tadi? Ketika dua keadaan, di mana apabila dia menceraikan isteri dia, dia nak nikah dengan adik isteri dia, adik ipar ni. Ipar-ipar ni jangan main. Orang kita ni, dia terandu Kelantan boleh tahan. Kalau kita pergi luar, salam bahagabang sekali, gurau tepuk-tepuk. Alhamul maut, Nabi kata ipo dua ni maut dah, mati dah, jangan gurau lebih-lebih. Sebab dia ni, walaupun kita tak boleh kahwin, bukan hubungan darah, sebab sementara kita ni berkahwin dengan abang dia ataupun rakok dia. Nabi pesan begitu, alhamul maut, ipo-ipo ni maut dah. Baik gurau tepuk-tepuk, salam-salam. Salam tu budaya tak? Kalau tak salam, dia kata kita sombong. Kalau tak salam, kalau dia orang puan. Gitu. Kadang orang puan pula, orang lelaki, abang ipar, orang apa ni, orang di belah-belah jauh sikit, dia ulur tangan, gitu. Orang puan tak sambut, malu. Tak malu abang ipar ni. Kalau salam, ulama kita larang. Kalau peluk, semua teluh lagi tau. Dia ada kisah lah. Jawapan dia tak boleh. Memang tak boleh. Peluk lagi tak boleh. Kisah dia, orang Mesir ni, dia 12 tahun tu cukup kakah. Cukup kakah belaka dah orang puang. Dia 12 tahun tu. Kalau banding orang puang kita, STP tak ada lagi 12 tahun dia tau. Tapi otak dia budak. Tiba-tiba ada seorang sahih ni, dia pergi jalan rumah syekh. Anak syekh tu budak 12 tahun, tapi boleh kakak cukup belaka tau. Siapa-siapa dia peluk setokor. Dia peluk setokor sebab jiwa dia budak. Tubuh dia tu, waduh, senyap. Senyap, nak kata benda, selok-selok. Maknanya orang lelaki ada metal kan. Dia buat tak tahu pun metal dia jalan. Dia buat kerah muka dia, metal dia jalan. Tu nak peluk abang ipar, nak peluk. Peluk abang ipar, peluk apa ni, adik ipar lelaki. Mereka jalan. Dia buat dah tahu je, dia kering, buat kering. Tu bahaya. Jadi kalau salam ulama, jumhur ulama, ya, ada pun amalan-amalan yang lain menggunakan sekondor bersalam sajalah. Ada yang ulama mengharuskan, macam di Mesir, di sebahagian Indonesia juga ada bersalaman. Tapi dia menggunakan fatwa-fatwa ataupun hukum apa ni, pandangan-pandangan yang membolehkan sekadar bersalam. Dan bukan bererti bersalam tadi tak batal sembahyang. Batal, tapi diberikan apa ni kelonggaran sekadar bersalam saja. Tapi kita menggunakan, kita gunalah pandangan yang kuat. Pandangan yang kuat iaitu haram bersalam dengan orang yang bukan mahram. Tetapi kalau pembicaraan Qardawi dan sebagainya, ulama kontemporer, kalau orang ulu depan orang, kalau tidak kita sambut mengaibkan dia, maka diharuskan. Itu fatwa ulama kontemporer lah, modern. Tapi kalau dalam kitab-kitab bincang, jumhur sebagian besar ulama dah beri salam tanpa hajat lah. Gitu. Tapi itu bak salam ada khilaf. Tapi bak peluk tak ada, diharamkan. Ulama mana-mana pun sebut haram lah. Bukan nak cakap bila boleh ni, kena cakap lepas benda ni lah. Kalau tak orang tak faham, kena cakap lepas sikit. Tak, orang kata dah, orang tu start barang-barang. Bukan barang-barang, kena cakap jelas. Orang lelaki ni, dia boleh buat selama je, tapi ada orang, kau bila orang, kau gerang. Gitu. Kau bila orang, kau gerang. Garuk dah ni, tak lain. Jadi itulah yang ketiga, maknanya tidak boleh dirujuk lagi.
Yang ketiga, tidak boleh dirujuk lagi. Dan juga kita telah membicarakan satu kaedah, satu jenis talak yang dipanggil sebagai khuluk. Khuluk orang puang tebus talak diri dia. Kita bincang dah syarat-syarat dia panjang lah. Jadi nak cerita secara rekah, ulang kaji saja. Bila pun kita bincang dah sebelum raya, puasa sebulan dah ingat ni, kita ulang kaji sikit. Jadi ada sejenis talak tu, orang puang minta talak tadi dengan khuluk, dengan bayaran. Sebab apa? Sebab dia rasa dia tak mampu. Tak? Ha. Ada orang puan contoh dia, dia tak boleh bau lelaki dia. Untuk lelaki tak boleh bau. Kalau dia terbang gini kau, tak boleh nak taat, tak boleh duduk sekali. Maka dia kuluk. Bukan aib, kenapa? Dia tak lagi. Dia takut. Tak boleh nak berjalankan. Illa ayah khofa alla yukimah hudud Allah. Kecuali mereka rasa tak mampu. Mereka takut tidak dapat menegakkan hukum Allah dalam perkahwinan. Maka boleh orang puan khuluk. Ataupun orang lelaki saja nak katung dia. Nak buat main ke dia. Tak lari. Nah. Malah jemaah pun tak siapa. Malah lain berat lagi. Nah. Malah jemaah pun tak siapa. Malah bahagia pun tak siapa. Berat. Pun lelaki dia kata kalau pun nak lepas boleh. Buat hari 3,000. Sanggup. Okey sanggup. Berat. Beri. Jatuh kalau dia. Begitu. Yeah. Tapi asas mitok khuluk tidak berasas, saja-saja je. Tak ada benda. Baloh-baloh tekeng-tekeng mitok juga. Bayar khuluk. Tak? Tak ada benda-benda tekeng saja. Bukan kata tak boleh takut. Tak boleh jadi isteri yang baik ataupun suami kiadak ke dia. Jadi yang macam ni dilarang oleh Allah. Al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Orang-orang minta khuluk tak ada sebab ni munafik. Orang perempuan yang munafik. Dan disebut dalam riwayat Imam Ahmad bahawa orang yang minta tolak tak ada pasal-pasal. Ayyumam ra'ah sa'alat zawjahat tolak. Mana-mana perempuan yang minta cerai daripada suami dia. Fi ghairi ma ba'sin. Dengan tidak ada apa-apa sebab. Itu alasan yang syar'i. Faharamun alaiha ra'ihatul jannah. Maka Allah akan mengharamkan baginya bawang syurga. Itu adalah hadis. Tapi kalau laki dia ada sebab. Saya khabar ni pernah berlaku di mana ada orang puan tu molek pakai tudung semayang semua masjid, tiba-tiba tak pakai tudung tak semayang. Lepas tu orang tanya dia, "Bapa jadi gini?" Gelak rambut dia kata. Tak guna dah semayang bang pun. Sebab apa? Sebab saya minta cerai dengan suami saya. Tak bau syurga dah. Ada ustaz gajah dia kata, baca hadis gitu. Dah apa minta cerai? Oh, bahar gambang sekali. Malah dera merah pun dia ajak meseng. Tak? Oh, dera merah. Dia ajak litah kau. Lapu syarat merah pun dia suruh litah kau. Litah kau. Banyak benda lah dia kata. Tak? Semayang pun tak. Puasa jauh sekali, pukul 8 lapar dah. Nah. Lepas tu saya ada kawan dia mari nak gabur guana. Kawan dia mari jumpa, kata nak gabur guana ustaz. Gabur dia, maksud hadis tu fi ghairi ma ba'sin. Itu tak ada sebab, ada pasal-pasal. Nak teh market ke? Orang minta tolak sekali, tengok orang lelaki ku lepor dah. Ha. Orang puan ni dia suka teh market. Bukan semualah. Dia buat ngajuk lah, dia buat minta cerai lah. Dah kena cerai, dengung lah. Nah, jangan. Jangan. Kalau kita tak puas hati ke suami kita sebab dia kahwin lain ke, ataupun macam-macam lagi lah. Nah, kita sabar lah. Hidup kita tak lama. Habis lama 60. Dengan bersabar tadi, Allah beri ganjaran. Sebab kalau kita taat suami kita kerana kita kasih pada suami kita, bila suami kita menyakiti hati kita, maka kasih kita hilang. Tetapi kalau kita taat kepada suami kita kerana taat kepada Allah, maka Allah tidak akan hilang kasih sayang dia. Nah. Apa ni? Iza sallat mar'atu khamsaha wa samat syahraha.
apa ni, apa ni, satu hadis sebut seorang perempuan yang jika seorang perempuan itu sembahyang 5 waktu puasa bulan Ramadan, jaga kemaluan dia. Faqala laha udkhulil jannata min ayyi abwabi ma syi'. Maka diseru pada dia, masuklah mana-mana syurga yang apa ni, yang dia suka. Wa ta'at zaujaha, dan dia mentaati isteri. Perempuan yang sembahyang 5 waktu, iza solat mar'atu khamsaha wa sabat syahruha, dan dia puasa bulan Ramadan. Wa ta'at zaujaha, dan dia mentaati suami dia, menjaga kemaluan dia. Waqilah, nanti di akhirat akan ada suara kata kepada dia, udkhulil jannah bil ayyi abwab, masuklah syurga mana-mana pintu, min ayyi babi min ayyi bab min ayyi abwabi syi'ti, mana-mana pintu yang kamu nak, masuklah mana-mana tu, syurga tu ada banyak pintu. Jadi silap faham orang kita yang dok ngaji, dok belajar, dia kasih suami dia kerana suami dia. Ha. Tapi kalau orang ngaji, belajar, belajar agama, belajar hukum hakam, dia taat ke suami dia, dia khidmat ke suami dia, sebab itu adalah perintah Allah. Walaupun suami dia menyakiti hati dia, dari segi bukan syar'i lah, dari segi syar'i memang kena boleh minta pasoh lah, nah, kalau syar'i, ataupun boleh minta cerai dengan baik, dia tak syar'i. Nah, macam berapa payah nak terima suami dia kahwin lain, bila kahwin lain dia suruh cerai dia lah, apalah. Memang ustaz cakap senang lelaki, betul dah. Nah, ni ilmu lah. Tidaklah merasai sepadan kesabaran melainkan orang yang sedang diuji. Orang yang ada diuji, dia boleh kata sabar, sabar, sabar. Tapi tidaklah merasai sepadan kesabaran itu melainkan orang yang sedang diuji, yang ini sedang menghadapi kenyataan itu. Nah, ustaz sabar-sabar, turun lipai hilang, baruh, baruh hanya, baru lipai hilang. Kita berkongsi, saya pun tak sabar hak tu, tak. Jadi itu yang penting, dia buat perkara dia, wa ta'at zaujaha, mentaati suami dia adalah kerana perintah Allah. Nah, tapi kalaulah dia takut tak boleh nak buat perintah Allah ni, maka boleh berlaku puluh, iaitu orang puan minta tanda dengan bayaran bi'audil, iaitu dengan bayaran, dengan tebusan. Dalam sejarah Islam pernah ada seorang sahabiah, iaitu sahabat perempuan. Ulama hadis khilaf nama dia, ada kata Habibah, ada kata Jamilah dan sebagainya. Yang penting dia adalah kepada seorang isteri kepada Sabit Ibn Qais bin Syamlas. Atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah datang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Isteri kepada Sabit Ibn Qais bin Syamlas. Ini hadis Bukhari semua. Kemudian dia pergi berjumpa dengan Rasulullah. Faqalat ya Rasulullah, kata Habibah tadi ataupun Jamilah, mengikut riwayat banyak nama dia, yang penting dia isteri kepada Sabit Ibn Qais bin Syamlas. Qalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'atibu alaihi fi khulukin wala dilin, walakin akrahul kufra fil Islam. Wahai Rasulullah, tidaklah aku benci dia, tidaklah aku tak suka dia kerana akhlak dia ataupun kerana agama dia. Mana akhlak dia comel, agama dia comel. Ma'atibu alaihi fi khulukin wala dilin, walakin akrahul kufra fil Islam. Tetapi aku takut wahai Rasulullah adanya kekufuran dalam Islam. Ini kita kena jelas sedikit. Maksud kufra fil Islam bukan maksud kafir akidah, tetapi dia panggil kufrul asyirah, iaitu dia kufur dalam, dia gagal menegakkan tanggungjawab dia sebagai isteri. Dia takut benda tadi. Sebab banyak riwayat lah kata Qais ni, Sabiq bin Qais ni dia rendah sekali, dia gelak kulit dia, adalah. Tapi perasaan dia tidak cinta kepada suami dia. Ya, dia jumpa dengan Rasulullah, dan kerana tidak cinta tadi menyebabkan dia takut. Pasal apa? Sahabiah ni dia tahu, bagi dekat Nabi, dia ada ilmu. Maknanya kalau kita berkahwin, gagal menunaikan tanggungjawab sebagai seorang isteri,
Sebab itulah ramai dalam, Nabi tengoklah Isra' Mi'raj, ramai perempuan dalam neraka. Walaupun kita sebut berapa perkara tadi menyebabkan orang puan masuk syurga dengan, pasal tidak boleh menegakkan tanggungjawab sebagai seorang isteri. Dia takut pasal tak asyik, tak kenal. Lalu Nabi bertanya kepada isteri Thabit al-Qais. Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, aturaddina alai hadiqatah? Adakah kamu wahai isteri Thabit akan memulangkan hadiqah, kebun-kebun kurma yang telah dikurniakan, diberikan kepadamu dulu? Nah, Thabit al-Qais pernah beri satu ladang kurma, ladang tamar kepada isteri dia Habibah, atau hadis sebut Jamilah. Itu tak penting nama tu, yang penting dia isteri. Lalu sahabiah tadi, sahabat perempuan tadi menjawab, ya, na'am. Faqalat na'am, ya Rasulullah, maknanya ya, akan ku kembalikan. Lalu Nabi bersabda kepada sahabat, iqbalil hadiqah fataqlaqaha tatliqah. Maka terimalah wahai sahabat, wahai sahabat, terimalah balik, terimalah kembali pemulangan ladang kurma ini kepadamu. Maka tolaklah dia dengan tembusan. Maka itu dia panggil khuluq bil aywab, dengan tebusan. Dia bercerai, mesti ada satu benda yang dia tebus diri dia. Betul ya? Faham? Itu khuluq dia panggil. Satu bentuk perceraian yang dinamakan khuluq, iaitu memberikan tebusan sama ada dengan wang ringgit, dengan kebun dan sebagainya. Jadi itu satu jenis. Maka ayat yang kedua tu 30 menjelaskan sambungan, fa in talaqaha, dan jika dia tolak pula yang ketiga tadi, dia dua kali dah dia ambil balik rujuk, dan dia tolak sekali lagi, maknanya yang ketiga kali, fa in talaqaha, dan apabila yang ketiga dia tolak, fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghayra, maka tidak halal lagi untuk dia kembali kepada isteri. Tolak bainunah kubra, iaitu tolak tiga ni tolak yang tidak boleh kita nikah balik dah, sama ada dalam iddah ataupun lepas iddah, tak boleh dah. Nah, sebab tiga kali saja tolak boleh, tiga kali saja, lebih tak boleh. Maka setelah tiga kali dia tolak, tidak boleh lagi dia kembali kepada isterinya, tidak halal lagi isteri dia. Hatta tankiha zawjan ghairah, sehingga dia berkahwin dengan suami dia yang lain. Baik. So, bila orang tadi dia bercerai tiga kali, tiga kali dia cerai, three times. Jadi bila tiga kali dia bercerai, maka dia tidak boleh kembali kepada isteri dia. Lalu bagaimana untuk dia kembali? Mestilah isteri dia tadi, janda dia tu, nikah dengan orang lain tu, kemudian cerai pula, baru boleh nikah. Ini apa ni? Hatta tankiha zawjan ghairah, nikah lain pula. Di sini timbul satu benda yang kebiasaan orang Melayu sebut Cina buta. Nah, Cina buta ni dia bagus kok ada, tapi kena faham lah. Pasal apa? Pasal dia mari sebab orang tu nyakit. Bila orang dia ada nyakit, maka dia cari Cina buta. Nyakit dia boleh apa? Gila tolong. Dia gila tolong. Masa dia nak marah, dia lepas tiga ke cerah sokmah bini dia. Dia mari duduk seorang dengung, gelepoh pula. Tengok gambar duduk gendong Vespa zaman muda, ai, bahawana ni, tak boleh jadi ni. Nah, kena ni kawan, ni dia kata. Maka dia cari Cina buta. Dia panggil Cina buta lah. Sebab saya dengar-dengar orang cerita, sebabnya awal dulu dia biasa menggunakan mu'allah untuk buat kerja ni. Jadi lepas nikah balik, dia pun baliklah pada isteri. Baik, itu cerita orang kita. Kita balik pada hukum. Dalam Islam, perbuatan ini dia panggil an-nikahul tahlil
ataupun orang Cina buta tadi dia panggil muhallil. Kalaulah dia buat benda ni untuk menghalalkan perkahwinan balik, maka jelas daripada sabda baginda Rasulullah SAW, la'anallahul muhallila wal muhallala. Allah melaknat orang yang muhallil, orang yang Cina buta. Orang Cina buta tu bukan Cina yang mata dia buta, tapi orang yang melakukan muhallil tadi. Wa muhallalah, dan orang yang apa ni menyuruh buat Cina buta tadi, yang ini bekas suami, dua-dua dilaknat oleh. Jadi perkahwinan tadi hendaklah dilakukan secara redha meredai ikhlas orang puan tu nikah lain tu, kemudian dia cerah dengan lelaki baru dia, baru boleh ambil balik. Dan dalam mazhab Syafi'i dan sebahagian mazhab lain, tidak sah kalau dia akad nikah sebut nak menghalalkan. Nah, nikah ni sekadar lah, lebih-lebih lepas ni malah esok pun cerah lalu habis aku. Tak ada, habis lah. Habis lah. No. Memang aku faham kamu itu. Memang aku faham kamu. Kalau muda cerah malah esok. Maka kalau sebut dalam akad, ya saya terima nikahnya, malah esok saya pisah ke dia. Ha, maka ini tidak sah. Sebab disebut dalam akad, mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki tidak sah perkahwinan ni disebut dengan syarat dalam akad. Ada pun tidak disebut, maka makruh. Nikah sah. Itu disebut dalam kitab I'anah Hasyah I'anah Tuan Qalibi. Ha. Sah nikah tapi tidak sebut nak cerai. Dalam hati dia ada untuk buat Cina buta, tapi dia tak sebut terima nikah dia. Ha. Dalam hati dia ada niat makruh. Itu bab akad nikah. Tapi boleh tak dia tidak bersama dengan isteri dia, dia tidak apa ni jima isteri dia, dia tidak buat hubungan seks dengan suami isteri tu, dia cerai dah. Lepas akad dia cerai balik, ambil balik lah. Dia pergi balik, dia ambil piti, dia pergi balik isteri tu. Maka tidak boleh, dia tidak boleh, maka tidak boleh kahwin dengan suami asal. Dan ini jelas apa yang disebut, banyak hadis sebut tentang Usailah. Usailah banyak riwayat. Ya. Tak kalau tak sebut. Tak. Ha. Ya. Ha, nikah sah. Dia tak bersama tak boleh, kalau dia cerai tak boleh balik. Dah boleh balik. Dia syarat nikah tu adalah jima. Tak kena suruh kau. Kena suruh kau. Ambil upah lah. Ambil upah lain pula sekali lagi. Ha. Ambil upah bitis dia. Ambil upah lain pula sekali. Ha. Yeah. Bila dia melakukan persetubuhan, dia terlepas daripada orang yang menghalalkan. Bukan hidup alat nikah dah. Jadi kahwin itu kahwin sungguh dah. Bila dia jima, kahwin itu jadi kahwin sungguh dah. Bukan kahwin nak menghalalkan dah. Jadi bukan Cina buta dah dari segi hukum. Terpakai tapi kena dulu upah tu lah. Ha, dia kena masuk sungguh. Ha. Ya. Yeah. Jadi dari segi mazhab Syafi'i, kalau tidak disebut perkahwinan tu dalam akad untuk buat Cina buta atau tidak letakkan mudah beberapa masa, maka perkahwinan tu makruh tapi sah. Tidak ada halangan untuk dia bersama, untuk dia melakukan hubungan, sah lah. Tapi kalau dia cerai tanpa dia setubuhi, tidak sah. Itu disebut dalam apa ni, Imam Ramli sebut dalam Nihayatul Muhtaj, kitab Nihayah sebut begitu. Imam Ramli sebut macam tu. Nanti kita pergi ya. Jadi ada satu perkataan yang Nabi sebut tentang Usailah. Usailah daripada perkataan asal. Asal tu madu. Usailah tu madu kecil. Maksud Nabi ialah mesti bersetubuh. Jadi ada orang datang kepada Nabi cerita bahawa orang ni dia cegah talak tiga,
kemudian dia nikah orang lain, orang tu dok dalam tubuh dia tidak ada tajima, dia cerai. Boleh dok halal dok Nabi? Nabi jawab, dok. Sehingga kamu merasai Usailah, kamu merasai madu kecilnya. Dah banyak lagi hadis. Hadis-hadis sebut tentang Usailah. Ada kepada orang puang, Nabi tak kata hatta tazuqi Usailatahu wa yazuqu Usailataki. Usailataki. Sehinggalah kamu perempuan tadi merasai madu kecil tu. Suamimu maknanya kemanisan lah, madu kecil ni tak nak sabar terjemah secara verbatim, terjemah secara harfiah, maknanya kemanisan suami dia tu, dan suamimu dapat merasa kemanisan tu. Jadi di sini ulama bincang tentang apa makna madu kecil ni, Usailah. Adakah maksudnya sampai keluar air mani, ataupun sekadar untuk berjemah sudah lepas? Tengah ulama sebut sehingga tubik air mani. Tetapi Ibnu Katsir, Imam Al-Hafiz Ibn Katsir dalam tafsir dia bawa banyak riwayat, bawa riwayat yang menunjukkan bahawa yang dimaksudkan itu ialah jima. Dan itu bersesuaian dengan mazhab Syafi'i, seperti mana kata Imam Ramli tadi, ialah maksud nikah ialah wat', iaitu melakukan hubungan seks. Jadi kata Imam Ramli, orang-orang bermazhab Syafi'i, Asy-Syafi'iyah, dan jumhur ulama, majoriti ulama menyebut bahawa Usailah adalah jima. Bila kena masuk juga, kena apa ni? Ha, kena setubuh juga. Tak boleh main bola dekat kawasan penalti. Dia kena sumbat go juga. Tak padang main ke tendang corner tak jadi. Dia kena masuk go juga. Kena shoot go. Bukan penalti, bukan corner, bukan. Dia kena shoot go tu. Dia kena tendang juga, kena masuk dalam go juga. Jadi bila masuk dalam go, maka kalau dia cerai, bolehlah orang tadi berbalik kepada suami yang pertama. Ya, yeah? Yang main-main kalau bertujuan begitu sungguh, tambah dak tu dak. Jadi Usailah tadi, madu kecil tadi, ulama bincang sama ada sampai kepada kepuasan, yakni keluar air, ataupun sekadar berjimak saja sudah. Jadi ada hadis Ibn Katsir bawa riwayat Imam Ahmad dan juga Nasa'i, iaitu ala innal usailatal jima', sesungguhnya Usailah, small honey tu, madu kecil tu adalah jima'. Jadi jimak sudah melepaskan. Tapi kalau betul-betul benda ni ikut, tak bayar pun orang ambil tau. Maknanya ha, betul-betul ni kau sungguh. Kalau hak ni ya, nah. Hak ambil upah ni, dia tak acistus buat isteri dia, esok dia lepas, ha, tu bayar upah lah. Tapi kalau betul-betul ni kau sungguh, nak upah pun apa gitu. Jadi orang yang berkahwin tujuan untuk menghalalkan perkahwinan tadi, kalau dia sebut dalam akad, maka jumhur ulama kata dak sah, batil nikah tu. Tapi kalau dia dak sebut, mazhab Imam Syafi'i mengatakan makruh dan tidak rosak akad dia kerana dia tidak sebut. Nah, sebab tu kita tengok beza mutaah dengan fatwa Saudi, ada sedikit saja perbezaan. Fatwa Saudi antaranya almarhum Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan harus nikah dengan niat nak cerai. An-nikahu bidiyati talak atau biqasdi talak. Nah, macam orang-orang Saudi sekarang dia pergi gendong, dia pergi dekat satu tempat nama apa, dekat sebelah sejuk tu, sebelah puncak tu, dia cari orang gendong, dia kahwin 3 hari, dia balik. Nah, tetapi dia tidak sebut berapa hari kita nak kahwin. Jadi bila sebut, itu jadi kahwin mutaah seperti Syiah. Sebab sebut, kita kahwinlah 26 jam. Okey, lepas tu kita tak ada benda dah. Malakak dia sebut. Jadi ini jadi nikah mutaah. Ini yang diamalkan oleh Syiah. Tetapi bila tidak disebut dalam akad, walaupun dia simpan niat untuk bercerai, jadi nikah tu sah. Nah, nikah tu sah pada fatwa Saudi. Fatwa kita saya tak jumpa lagi.
Wallahu a'lam. Kita orang awam, mazhab kita mazhab mufti. Kalau mufti keluar fatwa boleh macam Saudi, boleh. Kalau mufti keluar fatwa tak boleh, tak boleh lah. Nah, tapi nak cerita, orang Saudi mengharuskan juga bernikah dengan maksud untuk menceraikan. Tapi tidak sebut dalam akad. Pakat-pakat luar gitu je. Nah. Akad sebut nikah macam biasa. Ada saksi, ada wali beri mahar, beri mas kahwin berapa, selesai. Dia nikah gitu. Dia nikah musim panas di Saudi, dia keluar pergi di Indon. Nah. Tapi kajak Indon tidak meneruskan sebab dia panggil nikah siri, nikah rahsia. Tidak daftar anak ke pergi guana. Jadi kajian itu membatasi benda tu. Tapi ada orang duk buat lagi lah, orang-orang Arab musim panas penuh ni sebelah puncak. Sebelah puncak ataupun tempat-tempat saya pun dah pastilah ada dekat tempat tu. Jadi itu sebenarnya beza dia ialah akad tadi. Kalau sebut dalam akad maka batal. Kalau tak sebut dalam akad makruh. Makruh tapi tidak memudaratkan perkahwinan tadi. Maksudnya kalau dia nak bersetubuh pun, dia nak menjalinkan hubungan pun boleh. Sebab akad tadi sah. Ada pun kalau dia sebut akad tu zina dah. Apa persetubuhan tu zina dah. Bukan nak sah perkahwinan. Gitu ya. Kena cakap itu sikit lah. Nak we faham. Kena lah. Itu pun banyak dah kiyah tu. Nah. Okay. Jadi edah lelaki tadi, yang pertama yang disebut edah, asal ni bukan edah. Asalnya maksud edah ialah perempuan menahan diri, tarabbusun nisa. Tapi orang kita sebut edah lelaki untuk senang ingat sebab dua berlaku. Yang pertama dia nak mengimpungkan adik ipar dia. Dia kahwin dengan kakak, dia cerai kakak, dia nak nikah adik ipar, perlu tunggu habis edah kakak baru boleh nikah dengan adik ipar dia. Dan yang kedua, bila seorang lelaki ada kahwin empat, ada kahwin empat, dia cerai seorang, dia nak empat baik. Seorang dia cerai, jadi tiga. Dia nak buat penuh balik kota. Dia ada kota empat, jadi dia kena tunggu hak ni. Yang ketiga ni sesat edah, baru boleh dia ambil seorang lagi penuh kota ni. Itu dia panggil edah lelaki. Tapi sebahagian ulama kata bukan edah. Pasal apa? Dia boleh buat kalau ditambung. Macam mana dia buat? Dia tolak tiga bini dia, dia ambil adik isteri dia, boleh kahwin lagi. Ataupun dia tolak tiga isteri yang keempat ni, bagi orang yang kelima baru ni, dia boleh kahwin lagi. Bila dia tolak tiga. Jadi itu disebabkan bahawa ulama sebut orang lelaki tak ada edah. Cuma bahasa tadi untuk senang ingat, takut jadi. Dah tengok gerang semua, adik ipar pakai baju kelawak mu, cerai esok ke nikah lalu dengan adik ipar. Takut jadi. Dah balik rumah, tengok balik motor tu, adik ipar pakai baju kelawak. Jadi dia rasa nak terbang semua tengok kelawak ni. Jadi gaduh dia nikah lalu. Dah habis edah dia isteri yang pertama ni. Ada boleh. Dia mesti kena tunggu edah. Tapi kalau dia tak mahu beredah, dia cerai tiga. Sama juga yang ketiga, yang keempat tadi. Kalau dia nak nikah dengan orang baru pula, dia kena buang seorang. Kalau buang tu, dia cerai satu, maka dia kena tunggu edah baru boleh nikah yang kelima tu. Tapi ya, tak boleh, tak sah. Kalau mahkamah tahu, kena pasah. Kalau pasah, dia panggil farak. Kena pisah kan. Tak boleh. Sebab tu berlaku ada satu ketika orang puang, dia panggil ijma' baina iddatain, tindang dua edah. Dia nikah yang pertama tak susah, dia nikah dah, edah yang pertama tak habis lagi. Dia nikah dengan orang baru, mahkamah cek tak susah pula, kena farak nikah, kena pisah pula, tindang dua edah dia. Nah, baki berapa tu sambung pula. Gitu.
Iddah yang kedua tu bukan iddah janda. Ha, maksud saya iddah ditalak. Iddah istibrak dia panggil, bersih hari ini. Sebab nikah tu tak sah, maka dia tidak dicerai. Dia dibubarkan perkahwinan, dia bukan diceraikan. Dibubarkan. Jadi iddah dia tu panggil iddah istibrak. Iddah bersih hari ini. Bukan dia janda, dia tak berstatus janda lah. Sebab dia tadi perkahwinan tak berlaku. Ya. Yeah. Panjang, banyak orang tanya bab nikah. Saya lama dah tak ada dia orang tanya ni first time abang tanya. Kita tak ada radio sedap kau kita cakap tau. Kalau ada live radio payah juga tanya-tanya ni. Kita nak terang pun susah. Orang duk dengar gambar ni ya, sama-sama kita ni tak apalah. Fa in talaqaha. Dan selepas orang suami baru tadi dia telah menggauli isteri dia tu. Sebab Nabi sebut Usailah. Yang ni Usailah tadi madu kecil tu kena jimak. Tak. Jadi telah jimak dia ceraikan. Maka diceraikan tadi dengan kerelaan dia diceraikan, maka tidak ada halangan bagi suami dia untuk kembali menikahi dia. Tak. Untuk kembali rujuk kepadanya. Maksud rujuk di sini ialah nikah baru, mahar baru. Jika dia tadi menyangka dengan sungguh kuat dapat menegakkan aturan-aturan Allah. Dan itulah aturan-aturan Allah. Yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Diterangkannya kepada kaum yang mahu mengetahui dan memahami. Jadi itu kita kena faham bahawa hukum akal yang kita cakap ni bukan peraturan seperti mana perlembagaan Malaysia, undang-undang jalan raya, bukan. Ini adalah aturan Allah. Jadi kena ngaji, kena belajar. Bab rumah tangga ni kena belajar. Kalau kita tak nikah lagi, tak wajib kita ngajar. Tapi dah bila kita nak nikah, wajib lah. Apatah lagi dah nikah, kena wajib belajar. Tak. Nak kita orang belajar kadang-kadang kita bila kita jumpa dengan masyarakat banyak masalah. Orang-orang muda tak tahu. Tak. Orang muda ni mak ayah pun kadang-kadang kena perhatilah. Dia mak ayah ni dia kereta 40 tahun 50 tahun ni dia pikap pun kurang dah. Tak. Ha? Jadi dia ada orang kita ni berani sungguh win nikah dekat bulan Syaban. Win anak nikah bulan Syaban. Banyak tadi. Bukan banyaklah ada. Akhir Syaban nikah. Kita dengar macam kelakar kan, tapi ada. Budak-budak muda tak tahu. Kena 2 bulan berturut-turut. Sekali 2 bulan berturut-turut. Bila dia melakukan persetubuhan setiap hari bulan Ramadan. Ya. Ada benda ya dengan order doa apa sih? Ha? Banyak dok tahu. Kalau kita mak ayah malu dok kabur dah. Dok nak harap ni kau biar bulan Syaban pun. Masuk bulan Ramadan belajar. Belajar main enggak ke nak main gitu je. Ya. Nak main-main apa ni latihan je. Lalah boleh pelati sumbat aku dah sekarang habis cerita tak kena dua ulang tu. Maka budak-budak ramai tak tahu dia buat selamba gitu kodoh je sebenarnya kena bulan dua bulan betul-betul. Jadi benda ni kena faham kan? Jangan malu nak cerita kepada orang yang sampai masa tu. Sebab jangan malu nak kabur sebab ni bukan kita cakap benda-benda sensor, benda-benda lucu. Kita cakap ni bak hukum se. Tak, orang-orang muda kita kena tahu sebab nikah. Jangan tak tahu. Lampu merah pun suruh start enjin juga ni tak. Tak tahu. Bukan sebab dia jahat. Tak tahu. Pasal apa dia tak tahu? Pasal dia tak belajar. Jadi kalau dia tak belajar luar, mak ayah ni tengok anak lano sikit. Papa syawal lah nikah. Lepas tu baru kabar ke dia tau. Janya dia. Orang muda ni ha. Jadi ni kita tahu bahawa semua kita cakap daripada ayat 229
sampaikan ini, Allah sebut sama hududullah wa tilka hududullah. Hudud ni maknanya peraturan undang-undang Allah. Yang larangan Allah larang kita mendekati, yang suruhan Allah larang kita tinggalkan. Bila kita sebut perintah, ada dua, suruhan dan larangan. Understand? When we speak about law, we speak about command and prohibition. Suruhan dan larangan. Bila sebut hudud, suruhan dan larangan. Suruhan tidak boleh kita tinggalkan. Larangan tidak boleh kita dekati. Watilka hududullah wala ta'taduha. Watilka hududullah wala taqrabuha. Kalau benda yang dilarang, undang-undang yang dilarang, maknanya jangan dekati, wala taqrabuha. Kalau benda yang disuruh, wala ta'taduha, jangan langgar. Jangan langgar. Hak sungguh ni tuan awak jangan tinggalkan. Ha, itu undang-undang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut tentang hukum syarak ataupun pembahagian hudud, hukum Allah Subhanahu Wa Taala, kita bahagikan kepada empat dari segi syariat. Dalam Islam dia bagi empat suku, empat kota, empat rubuk. Satu per empat dia panggil ibadah. Undang-undang tentang ibadah, sembahyang, puasa, zakat. Satu lagi berkenaan dengan muamalah. Muamalah. Lepas tu bab munakahat. Munakahat rubuk, munakahat dan satu rubuk lagi, satu per empat lagi, suku lagi, jinayat. Empat-empat ni semua daripada Allah, bukan daripada kita. Nah, orang yang terima tapi tak laksana, dia kata sembahyang wajib tapi malah, orang ni berdosa. Orang ni berdosa, fasik. Dia terima hukum akal tu daripada Allah, mengaku itu wajib daripada Allah. Dia ikbal tapi dia tak tangfis, dia tidak laksanakan. Maka orang macam ni dikira berdosa, fasik. Tetapi orang yang tak terima dah, awal-awal lagi tak terima dah, dia sudah tidak menerima hukum tu, maka dia ini murtad, keluar daripada agama. Dia tak terima, mayam dia kok, out, outside, keluar lalu, outside. Pasal dia keluar daripada agama sebab dia menafikan hukum akal Allah. Orang yang tak terima, dia orang terima dia tak buat, dia berdosa. Orang yang tak terima dari awal lagi, maka dia keluar daripada agama, dia kira sebagai murtad. Jadi kita melebak peraturan Allah SWT ni, jangan bercakap dengan bahang rambang, jangan cakap ikut sedap. Tak ada ilmu dia, lalu belajar baru cakap. Oh jangan, benda kau gini, benda kau sembahyang ni, benda kau puasa ni, semua. Ha, jangan cakap gitu. Cakap gitu boleh gugur akidah kita. Nah, ha. Jadi jangan cakap benda yang kita tak tahu. Sebab ada perkara-perkara yang cakap dikecualikan dia. Nah, yang pertama tolak ni, kita cakap ni. Yang kedua rujuk. Yang ketiga nikah, tolak dan rujuk. Nikah, ayah dia pergi nikah lah anak aku sekian-sekian. Laki tu jawab, ya saya terima, ada 4 orang saksi mari jalan nafkah. Nikah lah dia walaupun kurang. Sulusul jidduha jid wahar, wahaz, apa ni? Dan tiga benda yang apa ni, sungguh-sungguh, gurah pun sungguh, wahazluhul najid, sungguh-sungguh pun sungguh, gurah pun sungguh. Nikah, tolak dan rujuk. Dan yang ketiga ada hadis lain sebut membebaskan hamba, dan ada lagi sebut, ulama sebut tentang perkara-perkara yang menggugurkan akidah. Wallahu a'lam. Panjang sikit malam dah, pasal tak ada, tak ada ni. Tak ada radio malam ni. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.